8 penampakan rumah Citra Kirana. Mewah serba putih. Citra Kirana baru-baru ini menjadi pusat perhatian publik. Pasalnya, Citra Kirana dilamar secara resmi oleh Rezky Aditya pada Minggu 27 Oktober 2019. Terlepas dari acara lamaran, perempuan yang akrab disapa Ciki ini memang terkenal sebagai sosok pekerja keras di dunia hiburan. Ciki mengawali karir dengan menjadi gadis sampul pada 2007. Ia lolos menjadi finalis Gadis Sampul 2007 bersama Sheila Isam dan 18 finalis lainnya. Usai Gadis Sampul, anak bungsu dari 4 bersaudara ini mulai menjajaki dunia sinetron pada 2009 di sinetron berjudul Nikita. Sepanjang karirnya, Ciki sudah membintangi 9 judul sinetron. Kepopuleran Ciki semakin melejit usai memerankan karakter Rumana di sinetron Tukang Bubur Nai Haji dari 2012 hingga 2017. Berkat usaha kerasnya di dunia entertainment, membuat perempuan 25 tahun ini memiliki harta melimpah. Bahkan, tunangan Rezky Aditya ini sudah memiliki rumah mewah sejak 2013. Penasaran kan bagaimana penampakan rumahnya? Berikut rangkuman dari akun Instagram Citra Ciki. 1. Terlihat minimalis namun tetap modern, dengan dominasi putih yang hadir melalui warna dinding dan rak buku serta pajangan. 2. Masuk ke ruang santai. Terdapat beberapa sofa dan alat olahraga treadmill. 3. Area teras rumahnya yang biasa untuk bersantai dan olahraga. 4. Area dapurnya pun masih hadir dengan dominasi putih pada kitchen set, namun sedikit sentuhan hitam pada double top membuat dapur bersih menjadi mewah. 5. Bagian ruang makan yang menjadi satu dengan dapur bersih, warna putih masih mendominasi. 6. Perabotan dan furnitur di rumah Citra Kirana senada dengan warna dinding. 7. Di sisi lainnya, terdapat ruangan dengan warna coklat. Ada rak yang terisi buku dan barang-barang unik. 8. Potret kamar tidur pemeran Rumanah di sinetron Tukang Bubur Nai Haji. Berwarna kalem dan terdapat rak lucu berisi pajangan foto masa kecil Citra Kirana. Nah, itu tadi 8 penampakan rumah Citra Kirana. Mana nih menurut kalian bagian ruangan yang paling mewah? Tulis komentar di bawah.